Halo semuanya, ketemu lagi di channel The Event Jericho. Buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Gratis kok, gratis, nggak usah bayar. Nggak ada spam, nggak ada syarat. Pokoknya gratis, jadi subscribe dulu, oke? Nah, kali ini kita mau ngebahas tentang guild. Nah, ini kesalahan saya yang main sudah setahun lebih kali ya. Nah, tapi belum ada guild. Sampai kemarin iseng-iseng bikin guild sendiri. Nah, ternyata guild itu menyimpan banyak kegunaan. Ya. Nah, kebetulan guild yang saya bikin ini masih banyak kosong. Nah, pertama dulu kita mulai dari sini. Membersnya bisa 25. Nama guildnya expire ya. Jadi buat yang lagi main belum punya guild, daftar aja ke sini. Pasti kita terima. Oke? Nah, karena ini guildnya masih kecil levelnya, jadi belum bisa cerita banyak. Ini ada level 9, kan levelnya baru 2 nih. Ada level 3, level 8. Kayaknya banyak yang bisa kita dapetin dari guild, ya kan? Ini guild donation. Nah, satu hari itu sebenarnya satu hari dalam satu hari itu cuma perlu donate itu cuma 4.000 koin. Nah, untuk hari berikutnya itu bisa ada apa? Bisa dapat, oh sorry, untuk yang berikutnya itu bisa sumbangin donate 20 emas. Nah, ini tergantung pada mau apa enggak gitu kan. Yang paling utama itu sebenarnya kalau ini member rame di sini, member rame, terus satu orang, satu membernya itu donate satu kali aja sehari yang 4.000 nih. Nah, ini sudah bisa dapetin banyak gitu, dapat fame banyak, dapat valor point, terus guild juga naiknya lebih cepat levelnya. Tapi yang lebih penting itu hadiah nih, lihat di kotak ini bawah. Karena ini anggota cuma berempat dan nggak setiap hari bisa lewatin sampai yang sumbangin gold ya, yang donate gold. Jadi ya dapatnya ya sedikit-sedikit gitu kan, naiknya juga naik levelnya juga dikit. Di dalamnya ini ternyata dalam kotak ini isinya itu sangat sangat berguna. Apa itu? Right tickets. Kalau ini watermelon pop cycle itu item dari event yang lagi jalan gitu kan, sama duit. Nah, kalau duit itu kita pasti balik lah gitu kan. Nah, setelah itu setelah dapat rare ticket, cara pakai rare ticket diharapin semua udah pada tahu ya. Kalau belum nanti bisa di leave di komen, nanti gue bikin lagi satu lagi video yang ngebahas tentang rare ticket, cara pakainya dan sebaiknya pakainya di mana dan kapan gitu kan. Oke, okay. Nah, terus tadi udah lihat kan dapatnya rare ticket. Nah, kalau kita lihat di quest, quest yang di weekly, nah, kalau dalam satu minggu ini kita apa donate sampai 6 kali itu bisa dapat yang tadi yang kemarin sudah dapat itu 40, sudah dapat 40 ingot lah emasnya. Kalau sampai 6 hari berturut-turut bisa dapat 75. Jadi kalau satu hari cuma 4.000 tapi bisa dapetin totalnya itu berarti 115 gold gitu kan. Itu kan lumayan banget gitu loh. Nggak keluar apa-apa, cuma keluar 4.000 doang main tiap hari. Masa nggak bisa gitu kan. Nah, itu sangat membantu gitu ya. Itu sangat membantu kita mengumpulin ingot goldnya. Terus juga nanti kita bisa dapetin yang lain. Nah, ini saya belum tahu isinya guild yang level 9 ini apa karena masih terkunci. Jadi buat yang mau gabung ke guildnya expire, guild saya di sini expire, silahkan nanti dicari, bisa di search. Cara searchnya itu di sini. Oh iya, saya udah ada ya, jadi nggak bisa. Cara searchnya di sini. Jadi diketik aja expire, nanti pasti saya terima. Selama masih muat maksimalnya 50 50 itu berapa ya, 50 kalau nggak salah. Sekarang masih level kecil jadi masih bisa 25. Oke, okay? Nah, sekian dulu ininya, tipsnya. Mungkin yang belum pernah masuk guild bisa baru bisa lihat gitu, ini isinya guild kayak apa sih gitu, pentingnya apa sih, gunanya apa sih guild gitu kan. Nah, yang belum lihat mungkin guild market. Guild market ini kita bisa purchase apa nih, 1 sampai 3 star edik.
nggak gitu berguna sih, barang-barangnya masih nggak guna sebenarnya, nggak perlu dibelilah gitu. Tapi selama kita donate terus dan leveling gold meningkat, nah, saya yakin ini di atasnya ini masih bisa naik lagi. Nah, gue level 3, level 8 gitu. Dengar-dengar sih bisa dapetin su emperor tuh dari guild, harus lewat guild. Belum pernah tahu. Jadi kalau yang mau join ke sini, yuk kita main sama-sama, yuk kita lihat sama-sama, oke? Okay? Nah, thank you guys. Sekian dulu ya. Jangan lupa subscribe loh. Oke. Okay? See ya.